pemirsa dimanapun Anda berada, saya percaya pada hari Sabat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itulah maka saya akan membawakan khotbah Sabat pada saat ini. Dan khotbah Sabat kita pada hari Sabat ini saya ambil ayat bersaut-sautannya dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Lalu ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat terakhir, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lalu ayat inti khotbah kita pada hari Sabat ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, saudara dan saya dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Baik saudara, sebelum saya lanjutkan khotbah ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami memohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar dapat berkuasa mengubah kehidupan kekristenan kami sementara kami menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Gunakanlah hambamu ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, di dalam suasana ataupun kondisi COVID-19, wabah corona ini, ada bercandaan yang diperdengarkan kepada halayak ramai, yaitu mengenai pernikahan. Mereka mengatakan, sekaranglah saatnya menikah dengan biaya yang sangat murah, tetapi diselenggarakan dengan hikmat sesuai aturan gereja. Saudara, memang ini sepertinya bercandaan, tetapi secara pribadi saya pikir ini ada benarnya. Inilah saatnya memang orang menikah di dalam suasana yang hikmat sesuai aturan gereja, tapi dengan biaya yang sangat murah. Dan saudara, salah satu liturgi di dalam gereja sehubungan dengan pernikahan adalah mengenai adanya janji pernikahan, di mana dua orang yang akan dinikahkan ini, mereka akan berjanji di hadapan Tuhan dan juga akan berjanji di hadapan jemaat Tuhan di gereja. Dan sehubungan dengan janji, pemirsa, saudara dan saya sebagai orang Kristen sebenarnya juga mempunyai janji hidup Kristiani. Dan inilah khotbah, inilah judul khotbah kita pada hari Sabat ini, yaitu janji hidup Kristiani. Pemirsa, pada tahun 1479, artinya ini di abad ke-15, seorang yang bernama Christopher Columbus, dia mengadakan perjalanan ke arah selatan dari Spanyol menuju ke Afrika. Dan perjalanan itu berhasil dengan baik. Dan perjalanan itu memberikan ide kepada Christopher Columbus, berarti saya bisa juga mengadakan perjalanan ke arah barat. Dan akhirnya, saudara, pada tahun 1485, dia mengajukan proposal, permohonan kepada kerajaan Portugis akan idenya ini, rencananya untuk mengadakan perjalanan ke arah barat, di mana dia berkeyakinan di sana dia akan menemukan tanah yang baru, yang penuh dengan harapan. Tetapi, saudara, proposal itu ditolak oleh kerajaan Portugis.
Di tahun yang sama, dia juga mengajukan proposal permohonan kepada kerajaan Inggris. Tetapi sama, proposal itu ditolak oleh kerajaan Inggris. Saudara, Columbus tidak patah semangat untuk memenuhi janji hidupnya. Modal yang dia punya, yaitu kesabaran dan ketekunan itu, semakin menancap kokoh di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Lalu, saudara, satu tahun kemudian, yaitu tahun 1486, dia mengajukan proposal permohonan kepada kerajaan Spanyol, dan proposal itu disetujui, tetapi kerajaan Spanyol membentuk satu komisi untuk meneliti apakah perjalanan ke barat ini memungkinkan dan memberikan keuntungan bagi mereka. Tahun 1491, artinya itu beberapa tahun kemudian, kurang lebih 5 tahun kemudian, komisi ini bekerja dan menyatakan bahwa ide daripada Columbus ini sulit untuk diwujudkan. Saudara, sekali lagi, Columbus harus bersabar dan harus bertekun untuk memenuhi janji hidupnya. Dan satu tahun kemudian, 1492, dengan kesabaran dan ketekunannya, ia berhasil meyakinkan kerajaan Spanyol, para pimpinan, untuk mengadakan pelayaran ke barat. Dan dalam perjalanan pelayaran ke barat ini, Columbus lagi-lagi mendapatkan tantangan, dan dia dapat memperlihatkan ketekunan dan kesabarannya. Oleh karena banyak anak buah kapalnya yang ingin pulang kembali ke Spanyol. Tetapi Columbus dengan wibawa seorang pemimpin memperlihatkan dan meyakinkan anak buahnya. Dan dia menyatakan ini adalah tekad supaya kita bisa dapat maju terus melaksanakan janji hidupnya. Perjalanan ke barat. Saudara, hasil ketekunan dan kesabarannya, akhirnya Columbus menemukan beberapa daerah baru, termasuk Amerika. Saudara, Christopher Columbus memenuhi panggilan daripada janji hidupnya. Pemirsa yang berbahagia, panggilan tertinggi Kristus bagi saudara dan saya, orang-orang percaya, adalah menderita bagi dia. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Pemirsa, kemuliaan dan kehormatan tertinggi yang dapat dialami seorang percaya, seorang Kristen, adalah menderita bagi Kristus dan juga bagi Injil. Oleh karena menderita bagi kemuliaannya dan Injilnya merupakan teladan Kristus dan juga teladan daripada para rasulnya. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21. Saudara, dengan demikian setiap orang percaya harus bersedia menderita bagi Kristus dan Injilnya. Inilah janji hidup Kristiani. Sebagaimana yang kita sudah baca tadi di ayat bersaut-sautan, Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita harus siap untuk menerima penderitaan, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Kita harus memenuhi janji hidup ini. Dan keberhasilan seseorang selalu diikuti, diwarnai dengan yang namanya tantangan dan penderitaan. Dan saudara, keberhasilan hamba-hamba Tuhan, para nabi dan rasul, di dalam Alkitab, keberhasilan mereka ditentukan oleh 3 hal. Iman, hikmat, dan juga kuasa daripada Roh Kudus. Iman, hikmat, dan kuasa daripada Roh Kudus. Dengan 3 hal ini, mereka dimampukan untuk melalui semua tantangan dan rintangan. Pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana kita dapat memenuhi janji hidup Kristiani kita? Yang pertama, saudara dan saya harus rela menerima setiap keadaan. Setiap keadaan kita harus rela menerimanya. Termasuk kondisi
ataupun suasana yang kita sedang alami sekarang ini, yaitu wabah ataupun pandemi corona. Saudara, bila mana kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Yakobus 1 ayat 2, di situ dikatakan kita harus siap menerima setiap tantangan dan masalah, kondisi apapun. Lalu kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 39, kita harus rela mengalahkan sesuatu untuk memperoleh kemenangan. Lalu di dalam Matius pasal 10 ayat 39 dikatakan di situ kita harus rela untuk mati, ya, sehingga kita dapat mendapatkan kehidupan. Itu yang pertama, kita harus rela menerima setiap keadaan. Lalu yang kedua, kita harus sudah barang tentu mempersiapkan iman kita setiap hari. Bagaimana atau seperti apa kita mempersiapkan iman kita setiap hari? Yang pertama di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan dalam mempersiapkan iman kita, kita harus seperti seorang prajurit. Di mana seorang prajurit itu dia mematuhi apa yang diperintahkan oleh atasannya. Begitu juga saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita harus mematuhi segala perintah Allah. Seorang prajurit dia harus setia kepada tugas dan tanggung jawabnya. Begitu juga saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita harus setia di dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Seorang prajurit dikatakan mereka setia berbakti sampai mati. Mereka siap untuk mengorbankan jiwa raga mereka. Begitu juga dengan kita orang Kristen, kita harus siap berbakti sampai mati. Lalu di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima dikatakan kita dapat mempersiapkan iman kita ini seperti seorang olahragawan. Di mana seorang olahragawan dia harus mempunyai disiplin yang tinggi, dia harus melatih tubuhnya setiap hari, dan sudah barang tentu dia harus mengejar prestasi tertinggi. Begitu juga dengan kita orang Kristen, kita harus mendisiplin kerohanian kita, kita harus melatih kerohanian kita dengan tekun beribadah, dan juga kita harus mengejar prestasi tertinggi kita, yaitu mahkota kehidupan. Lalu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6, kita harus mempersiapkan iman kita seperti seorang petani. Apa maksudnya? Saudara, seorang petani itu adalah seorang yang bersabar tekun mengolah lahannya, dan mereka sabar dan tekun menanti akan hasil pekerjaannya. Begitu juga saudara dan saya, kita harus mempersiapkan iman kita dengan sabar. Kita harus mempersiapkan iman kita dengan tekun melakukan kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah kondisi ataupun keadaan dunia, termasuk kondisi seperti sekarang ini. Pemirsa, inilah prinsip-prinsip firman Tuhan untuk memenuhi janji hidup Kristiani kita. Dan ini sekali lagi adalah teladan Kristus dan juga para rasulnya. Saudara bisa baca itu di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21 dan juga 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Jadi saudara, kita harus siap untuk memenuhi janji hidup Kristiani kita dengan pertama, rela menerima setiap keadaan, dan kedua, persiapkan iman kita setiap hari. Dengan demikian, kemenangan, mahkota kehidupan itu akan menjadi bagian saudara dan saya, sekaligus memenuhi janji hidup Kristiani kita. Inilah doa dan harapan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari Sabat Tuhan yang suci, indah, dan mulia ini, kami sekali lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana di tengah-tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami mempunyai janji hidup Kristiani, bahwa kami harus siap juga menderita sebagaimana Yesus dan juga para hamba-hambamu menderita. Oleh karena itu Tuhan, kami mengharapkan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam memenuhi janji hidup Kristiani, kami boleh dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami boleh selalu menaruh iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami. Inilah tiga hal yang dapat memampukan kami hidup di dalam Kristus. Inilah seruan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.